Hai guys, gue Ina. Kita ketemu lagi ya. Gue masih di Sorong tuh. Ini bandaranya Domine Edward Osok. Iya, itu jalan masuk kita ke airport. Seharusnya kita hari ini mau ke Pasir Timbul ya. Iya. Tapi gak jadi karena si Borokoko tidur gak tahu diri dia. Jadi kita tinggalin. Mas sahabat gue si Wong, kita nggak tahu mau kemana nih pagi. Kemana kita ya? Kayaknya kita lihat Kasuari Beach. Oh ya, Kasuari Beach ya. Kasuari Village. Oh, Kasuari Village. Kita mau ke sana. Bisa mandi nggak? Sebenarnya bisa, cuma ya. Same. Oh, harus bayar. Harus bayar. Iya. Kecuali yang nginep ya. Kecuali nginep. Ada baju renang nggak? Renang ya? Ada. Renang ya? Beli. Iya, tadi kalau gue ngambil tank top gue dari kamar ya. Iya. Ini rutinitas kota Sorong. Secara kota Sorong kecil tapi masih lumayan tertata rapi ya dibandingkan kemarin gue di Wamena. Ukuran wisatawan dunia selain Raja Ampat, Wamena masih diperhitungkan, tapi ya itulah, tidak ada upaya baik dari pemerintah daerah untuk menata kota lebih baik, terlepas dari trouble dangers yang kemarin terjadi. Jadi tadi kalau gue ngambil tank top gue ya buat renang. Kita makan di sini murah banget. Tadi malam ada kepiting ikan bakar 2. Kepiting saus tiram 2 yang gede ukuran jumbo ya, ayam panggang bayarnya 230 ya. Murah banget, sangat murah. Waktu itu peranku datang dari Belanda, hanya kepiting harga 350. Bagi dia kan luar biasa murah tuh. Dia makan 2 piring gede. Kayak orang gak makan setahun. Oh, ini Poresnya. Iya, Pores. Pores Sorong. Daerah Remu. Daerah Remu kita menuju ke daerah namanya Kula Demak. Kula Demak ya. Nama kayak Jawa-Jawa ya? Hah? Nama kayak Jawa-Jawa. Demak. Di sini dia punya namanya Kla-kla duluan. Oh. Kla itu kalau tidak salah bahasa Moi. Sini kan tanahnya tanah Moi. Oh. Jadi kalau Kla itu kalau tidak salah kali. Oh. Ada Kla Demak, Kla Wasi, Kla Bala, Kla Mono, semua tempat ini Kla-kla. Oh iya, berarti karena pengertian bahasanya berbeda-beda kali ya. Kayak di Ambon Wai. Wai itu air. Kalau di Biak biasa sau. Sau itu tanjung atau teluk lah. Teluk, sau. Laut. Sau. Jadi ada sau korek, sau papil, sau sapor, sau. Pokoknya sau-sau lah. Bagus tau, tertata rapi. Rumah makan Wong Solo aja. Ya
jadinya gue nggak dapat lihat itu pasir timbul. Padahal gue pengen berenang hari ini. Tapi nggak apa-apa, next gue balik lagi Sorong. Kalau besok jadi gue balik ke Jayapura ya. Next time. Marriott. Jadi rupanya di Sorong ini banyak banget hotel. Secara ngeliat hotel ini malah cakupan di Sorong kali ya dibandingkan di Jayapura. Hotel bagusan Sorong. Bagusan Sorong ya. Karena ini banyak sekali turis ke wilayah-wilayah Raja Ampat, maka persaingan hotel cukup pesat. Mereka untuk agar ya dapat apa tamu banyak ya harus dibagus-bagusin hotelnya. Jadi memang dari penginapan sampai ke banyak Sorong ada lah homestay, penginapan, villa sampai hotel. Ada di Sorong ya. Ada beberapa hotel bintang 5. Itu ada juga yang bintang 3. Tapi cucok kayak hotel kita 600 ya. Secara 600 ribu. Dalamnya luas banget, cuman memang hotel agak sedikit tidak di servis baik ya oleh pemilik. Tapi sebenarnya cakep, minimalis ya. Modern ya. Jadi gak modern hotelnya. Cakep, cuman gak dirawat dengan baik. Dan kurang pelayanan ya, maklum lah kita orang timur di mana-mana. Soal servis itu masih sedikit cenderung parah. Jadi ya, see next time ya, nanti kita masih mau ngomong. Intinya Kota Sorong ya pusat dari segala aktivitas dari beberapa kabupaten yang ada di Papua. Hanya di Papua di Papua Barat ini seluruh kabupaten yang ada di Papua Barat pusat pusatnya di Kota Sorong, segala macam ada di Sorong. Jadi ya Sorong yang sebenarnya harus menjadi ibu kota provinsi dan jadinya ke Manokwari, tapi apapun terjadi dari luar Sorong mau ke Papua Barat pasti lewat transit utamanya Sorong ya. Hanya Sorong ini aktivitas sih. Cakep Sorong. Ini sahabat gue si Wong. Dulunya di Jayapura juga, tapi dia betah sekarang di sini di Sorong M. Berhubung dia udah married, punya anak, ya istrinya bekerja, jadi sekarang dia stay Sorong. Rindu sekali-sekali harus kembali dia. Iyalah Jayapura, kenangan lama di Jayapura. Oke, kita jumpa next time lagi. Oke, see you next time. Bye.